aja. Semoga tidak terjadi apa-apa karena udah punya ininya, cet anti polisi, kartu biru. Mereka cuy. Gila. Panik gue dia ketengah cuy. Tapi biasanya kalau yang sendirian kayak gini sih nggak nilang. Biasanya. Nah ini kayak rawan-rawan ya. Jadi gue sempat ditilang itu minggu kemarin ya. Belum sampai. Anjir suaranya. Jadi belum sampai seminggu sih, tapi gue itu lagi, aduh gue lupa lagi. Gue lagi mau ke, oh gue dari Depok. Gue dari Depok tuh jadi arah balik. Itu kondisinya jam 8 pagi kayaknya deh. Jadi sebenarnya gue tuh udah mau balik malam, cuman jadi ya tahan-tahan karena temen gue itu agak takut ya. Maksudnya agak males gitu kalau malam sendirian gitu kan, dia gabut sambil live. Ya udah gue temenin. Nah pas paginya itu ketika gue mau berangkat balik tuh gue juga udah rasa gak enak aja sih kan, gue punya feeling-feeling buruk lah. Eh bener, gue udah dua kali lewat razia. Yang pertama itu bebas karena bebas lolos karena tuh gue gak masuk jalur cepat yang di Margonda itu loh. Nah yang kedua ini tuh dia gue kenanya di Pasar Minggu, Lenteng Agung ya, Lenteng Agung arah Pasar Minggu lah situ kan, dia ada apa pecahan. Nah pas dia satu lagi itu tiba-tiba di depan ramai banget ya kan. Sebetulnya gue pede, gue ada STNK, ada SIM, semuanya hidup. Gue juga pake motor beat kan, maksudnya suaranya tuh gak memancing gimana-gimana, suaranya masih adem karena pake itu. Nah tapi gue itu tuh salah bawa STNK aja. Jadi gue bawa motor yang mana, bawa STNK yang mana ya, dan akhirnya SIM gue ketilang gitu. Oh gila, set, gue gak liat cuy ada ini ya cuy, ada dufan aspal anjir. Gila loh, gue gak terlalu kencang. Bahaya anjir loh situ sumpah. Demi Alek. Nah, dulu tuh gue kalau mau Bekasi tuh kan belok ya, putar balik di sini nih. Ternyata lurus itu tuh bisa men. Yang lebih menyenangkan lurus. Dan kita coba ya sekarang ya. Kayaknya sih motor gak boleh. Gila. Nah itu bahaya tuh anjir kalau jalanan berlobang kayak gini nih.
banget gue muter baliknya. Wajar lah. Wajar, jalanannya rusak. Anjir, macetnya lumayan. Kiraan gue sumpah, ini kamera udah mati kan gue dari tadi. Ternyata masih hidup, anjir. Oke, kau harus menemani perjalanan gue ya. Gila, motor gue kincong banget ya kan, dari pantulan tuh kelihatan banget habis dipoles. Kinclong, kinclong, kinclong. Aduh, ini macet satu arah nih, gila cuy. Nah, ada momen. Maksudnya apa nih bacanya? Dodol tapi bohong. Anjir, oh Rina Lovelia. Ih anjir, dodolnya nama cowok, nama cewek anjay. Iya, ini orang lesbi gimana cuy? Parah. Udah bangsa Ara cantik ya. Ara Kimochi kayaknya. Ara Dina. Ara kayak nama-nama bocil yang kayak gini, bocil-bocil iseng. Cie-ciein. Nah, kita tuh lewat pinggiran tol ya sekarang. Ini momen yang agak mengerikan sebetulnya, guys. Pin nggak?